Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel Feby Wincai. Seperti biasa, di video kali ini aku mau bagikan lagi ide untuk jualan yang bikinnya gampang dan modalnya murah meriah, tapi jadinya tuh enak banget. Nah, bagi yang penasaran kali ini mau bikin apa, yuk langsung disimak videonya sampai habis. Pertama, di sini bahannya aku mau siapkan kol. Ini aku pakai cuma setengahnya aja ya. Nah, untuk bagian yang kerasnya ini mau aku buang dulu, terus kolnya ini diiris tipis-tipis ya. Bahan selanjutnya di sini aku pakai selada, sama diiris-iris juga seladanya kayak kol tadi. Lanjut aku pakai 3 buah smoked beef, ini smoked beef yang murah meriah aja, lalu diiris tipis-tipis juga. Sekarang panaskan pan, lalu masukkan 1 sendok teh margarin. Masukkan smoked beef yang tadi sudah diiris-iris. Biar tambah mantep, di sini aku tambahkan dengan 1 sendok makan saus spaghetti. Kalau teman-teman mau ganti pakai saus barbecue juga enak ya. Ini tinggal dimasak sampai matang, kemudian bisa diangkat dan disisihkan. Lalu untuk bahan selanjutnya ada 1 buah bawang bombay yang ukurannya kecil, diiris tipis-tipis seperti ini ya. Nah, ini bahan-bahan yang tadi sudah kita siapkan. Ada kol, bawang bombay, selada, dan juga smoked beef yang tadi sudah kita masak. Pecahkan 2 butir telur, kemudian dikocok lepas. Untuk bahan-bahannya semua sudah lengkap. Sekarang lanjut kita bakalan masak. Masukkan sedikit aja minyak goreng ke dalam pan. Nah, lalu masukkan kulit lumpia sebanyak 1 lembar. Tambahkan dengan 1 sendok makan kocokan telur. Lalu masukkan kol, selada, bawang bombay, dan juga smoked beef yang tadi ya. Lalu tambahkan dengan saus sambal, saus tomat, dan juga mayones. Nah, kalau lumpianya udah kering, tinggal dilipat aja seperti ini. Dan ini dia sudah jadi, tinggal diangkat. Kemudian lanjutkan sampai semuanya habis. Dan juga ini tuh enaknya dimasak pas lagi ada yang beli, jadi tuh masih anget-anget gitu, enak banget. Nah, ini dia udah jadi lumpia kolnya. Teman-teman bisa kemas dengan kemasan seperti ini, atau mau pakai kertas nasi dibentuk-bentuk gitu juga bisa banget ya. Nah, ini tuh rasanya enak banget karena tadi smoked beefnya kita bumbuin pakai saus spaghetti, jadi tuh nambah rasa. Dan tekstur kolnya itu yang krenyes-krenyes, ih enak banget pokoknya. Apalagi kalau baru mateng ya, lumpianya masih garing, ini tuh enak banget. Jangankan anak-anak, orang dewasa juga pasti bakalan suka. Nah, sampai sini dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat dan semoga suka ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.